pagi teman-teman. Aku mau nyayur labu siem. Ini kemirinya 4 aja ya. Aku tumbuk dulu ya. Ini bumbunya ya. Kelihatan kan di situ kalau aku bermain pisau. Ini bumbunya aku malas blender ya teman-teman ya, malas. Yang bawang putihnya aku ulek sama kemiri, aku tumbuk. Kalau bawang merahnya kita potong-potong aja ya. Itu. Oh iya, aku ntar sore mau masak lagi nih buat security nih. Aku sih nggak usah aku videoin ya, tapi ntar gue sekali-kali ya. Karena yang dimasih itu aja. Teman-teman, aku mau motor aku mau tak jual, aku BU aku. Itu siapa yang mau beli ya? Beli 10 juta aja lah. Aku pengen tuku motor lama. BU. Ntar yang mau beli DM aku ya. Vario. Yang biasanya kalau 10 juta pas. Karena aku pakai baru setahun. Aku belinya second. Ini udah tak tumbuk. Ini bumbunya ya. Ini kemarin tadi masukin berpedas. Teman-teman. Iya, aku ngeluh, enggak ngerti. Tadi pagi tuh aku subuh tuh bangun susah banget. Aku pijit-pijitin sendiri kepalaku ya, leherku. Mumet ya, aku. Ini kayaknya tensi ngedrop lagi. Gitu. Langgaran ya aku ini. Udah dari zaman dulu tensi ngedrop itu. Dulu dibilang banyak pikiran. Sekarang udah gak banyak lagi gitu. Tapi masih ngedrop terus. Oke, belum siap ya. Ini tadi usap beli terasi lengkuas. Ini teri mentik ya. Meskipun tinggal di kota besar, di tempatku ini banyak di pinggir kali di dinginian. Daun salam aja di pinggir kali yang sebelah sana sama pinggir kali yang sebelah sini itu baunya beda. Ada yang wangi, ada yang biasa aja. Baru itu daun salam. Maksudnya apa? Harus pikirin dewe. Ini kemirinya sama bawang putihnya aku goreng dulu ya, baru bawang merahnya. Aku hari ini, tadi tuh aku ke toilet aja rek ya. Ke toilet aja aku takut jatuh nih. Liang nih gitu. Ini labu siemnya 3 biji udah gue remes-remes pakai garam sampai aku sambil ngeremas membayangkan bolu-boluku sih nek komentar atau nyeleneh-nyeleneh ya. Jadi tersalurkan. Ini tulo. Kacang tulo. Sinang gak tulo. Tulo lah tulo. Ini mendekati agak-agak ya. Tadi sebenarnya aku tuh mau tumis aja sedikit gitu ya, pakai ini aja gitu ya. Tapi berubah seperti biasa, aku selalu berubah pikiran kalau mau masak itu. Berubah ketika aku menemukan ini. Ini biasanya sih cukup. Ini 5 biji. Ini sawi, ada kubis, ada wortel, ada bakso, ada ayam. Tapi nggak ada udang. Ntar kalau udah lemas, kita masukin ini. Udah lemas aku hari inilah ya, baru kita masukin. Ini tadi bumbu yang kemarin udah aku masukin sekalian teman-teman ya. Ini udah aromanya udah harum, tidak ada wangi kemiri, tidak ada langu kemiri, kita masukin. Iki dinten sak untoro ya. Lagi lagunya sudah bok nih.
Ini kenapa lukisannya entok? Biar kulkasku full lauk ya, Kak ya. Ini lukisan wong panen. Biar di rumah berasnya selalu berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kenapa kudanya ngadep ke dalam, enggak ngadep keluar? Konon katanya tetanggaku kalau keluar itu mengeluarkan rezeki dari dalam, jadi enggak punya simpanan. Iwa. Penunggu kasok kayak Iwa. Biar bisa kesini sama anak-anak. Ini menunggu sesi 4 ya. Oke, bolo, kira-kira aku beleweran ini aku ngelusir aku. Oke, dirasa cukup. Aku nanti mau goreng ikan asin ya, Rek. Kabar ya, penting tadi telung dino di blenderang. Ini 3 hari enggak masak sayur. Kita lemaskan dulu ya, teman-teman ya. Biar lemas baru kita kasih kuah tadi. Dia masih di karantina. Juna, Juna. Arjuna. Arjuna marah ya? Marah? Arjuna marah ya? Iya. Ini gerimis nih teman-teman. Tuh. Aku menghujan-hujankan tubuhku. Aku kalau deres, biasanya aku main air hujan di pancuran situ. Seneng aku main prosot-prosotan, meskipun udah seusia sekarang ya. Hujan-hujanan gitu. Aku listrikku tuh kemarin tak tinggal lu ngorong minggu lo bertiga kan, bertiga kita pergi dua minggu ya, artinya rumah cuma ada driver aja. Mosok listrik kurang juta piro, tapi nggak mungkin PLN salah kan, pasti opo onon itu.